Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Minimo Vlog. Teman-teman, kali ini saya mau bikin jus urin ya. Fresh urin saya pakai 2. Oke, sekarang kita akan kupas dan potong-potong urinnya. Dan simak terus bagaimana caranya bikin jus yang simple ya, guys, and sangat segar karena terbikin dari jeruk yang fresh. Oke, kita akan kupas dulu urinnya. Caranya seperti ini, guys. Kita kupas urin yang cepat. Potong pantatnya dan kepalanya, lalu potong seperti ini. Nah, kita sampainya lepasnya senang ya, guys, dan cepat. Oke, ini kita akan potong. Enggak ada bijinya ini. Enggak ada bijinya. Caranya seperti ini. Potong kecil-kecil biar enak ngejusnya ya, guys. Nah, sangat fresh. Kita buang ini ya, yang tengah ini dibuang. Segernya, seger sekali ya, guys. Sangat seger jeruknya. Kalau bikin sendiri seperti ini kan terasa jeruknya ya, guys. Kalau kita beli jus-jus di itu, di shop itu kan udah banyak campurannya dan airnya. Kalau ini kan fresh, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan jus. Saya tidak pakai apa-apa, mungkin nanti saya tambah sama gula sedikit. Wow, urinnya yang sangat seger, guys. Oke, sekarang kita akan mulai mengejusnya. Saya cuma pakai gula dan air putih. Nah, saya tidak pakai es batu ya, nanti es batunya langsung dimasukin setelah di blender jeruknya. Pertama kita on dulunya, nah, terus langsung kita masukkan. Ini lock dulu ya, guys. Kalau hijau ini lock, jadi nanti nggak muncrat. Kita masukkan jeruknya sama gulanya, tambahkan air. Oke,
Terus kita tutup ya. Dan lock, kita akan blender sekarang. Bismillah. Langsung tuang aja buat nenek dan buat saya. Cara mengecus urin yang fresh ya.